Apa ini? Sel. Cari terus naskah. Yang dapat banyak, dapat gaji. Mereka pun pergi ke lokasi. Perlombaannya baris dulu ya biar tahu peraturannya. Oke, Bu. Ya, oke, Bu. Siap kami akan baris. Oke, guys. Baris. Baris yang bagus dong. Siap. Luruskan. Ada gugup. Lurus. Oke, Bu. Jadi peraturannya yang pertama itu mencari telurnya itu per kelompok. Terus telurnya nggak boleh dimakan dulu ya, nanti ada waktunya kok. Yang ketiga, nanti durasinya cuma 15 menit. Terus yang terakhir, kelompok yang mendapatkan telur terbanyak dapat takjil. Dengan itu, takjilnya. Ya nanti aja ya. Okay, dengan itu, perlombaannya dimulai. 3, 2, 1. Oke, Bu. Ini ada satu telurnya. Lihat lagi. Ya, telurnya. Ini ya, sekitar sini ada itu. Ini apa ini, Cok? Dapatlah satu. Hoi, aku dapat satu. Mana ya telurnya? Lah ini. Oh, bukan. Mana ya telurnya? Mana? Lah. Oh, ini. Semuanya, waktunya sudah siap. Baris lagi ya. Siap. Baris sesuai kelompoknya. Ayo, baris yang benar ya, guys. Oke, telur yang sudah didapat tolong dikumpulkan di depan barisan kelompok masing-masing. Oh, yang sudah bisa dihitung. Ada tumor. Yang benar ya. Ya, Bu. Ada tumornya, Bu. Baris lagi. Ya, Bu. Oke. Ya, dihitung dulu ya. 7. Jadi kelompok yang ini 7. Kelompok yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok yang ini 5. Jadi pemenangnya adalah kelompok yang ini. Namanya siapa? Hore! Kelompok Zeus. Kita harus mencari kekurangan kita apa ya, bla 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 bla, seperti itu. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus berpikiran yang wah. Jadi karena kami menang, ayo kita makan takjil sama-sama kami. Oke, okay? Let's go. Ayo.
Jadi, entokers tahu nggak apa itu masa Prapaskah? Masa Prapaskah adalah masa di mana seluruh umat Kristiani melakukan puasa dan pertobatan sebelum masa Paskah. Nah, tahu nggak kenapa masa Paskah itu diidentikan dengan telur? Telur seolah melambangkan kelahiran, kehidupan yang baru, dan kelahiran Yesus Kristus.